Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi, matlabi. Ya Rasulullah maksudnya, wahai Nabi Muhammad SAW, laka syafa'ah, kaulah yang punya syafa'at. Nabi punya syafa'at Uzma, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh. Tak ada yang berani menghadap Allah SWT. Waktu kita nanti di padang mahsyar itu ramai-ramai, wahai Nabi Adam, menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Adam, aku tak sanggup menghadap Allah. Aku dulu dilarang Allah, jangan kau dekati pohon kuldi ini. La taqrab hadhihi syajarah, jangan dekati pohon kuldi, malah aku makan buah kuldi itu. Kata Nabi Adam, tak sanggup aku menghadap Allah. Menghadap mereka kepada Nabi Nuh, tolonglah menghadap kepada Allah, tak tahan lagi kami di padang mahsyar ini. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah. Anakku Kan'an, ku ajak naik. Ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke perahu. Anakku marah, anak durhaka, maka aku malu menghadap Allah. Sampai akhirnya mereka menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umatnya paling kecil, umurnya paling pendek, badannya paling kecil, tapi umat inilah yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Itu berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka disebut tadi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, matlabi. Matlabi artinya inilah permintaanku. Itu mereka nyanyikan tadi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, matlabi. Antal murtaja yaumaz ziham, isfa' lana ya khairal anam. Antal murtaja, engkaulah yang kami harap, engkaulah tempat berharap, tak ada lain. Yaumala yanfa'u malun, harta tak bisa menolong, wala banun, anak tak bisa menolong. Antal murtaja, hanya engkau sajalah tempat berharap. Yaumaz ziham, ziham artinya ramai. Orang kalau macet itu sebut zahma, ziham, macet. Pada saat ramai, seluruh umat berkumpul. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat berkumpul di padang mahsyar. Maka disebut dengan yaumaz ziham. Hanya Nabi saja. Isfa'lana ya khairal anam. Maka pada saat ramai tak ada satupun yang bisa menolong itu, kasihlah kami syafaat, wahai khairal anam, engkau sebaik-baik makhluk Allah SWT. Nah, jadi di majlis-majlis di Mesir, di majlis para habaib, itu dalam majlis ilmu, karena kepala ketika membaca hadis, membaca ayat, urat-urat kepala itu tegang. Maka dengan mendengar nasyid itu, kebalik, seluruh dia balik. Ada seni, ada munsyid. Maka di dalam majlis itu ada munsyid. Munsyid itu orang yang membaca nasyid. Syair-syair itu namanya nasyid. Orang yang membaca syair itu, ananda tadi itu, namanya munsyid, dibaca. Kenapa dipukulkan gendang? Kata Nabi SAW, a'linu hadzan nikah. Kalau ada orang nikah, tak boleh diam-diam. A'linu, iklankan nikah ini. Waja'aluhu fil masajid, buat nikah itu di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Itulah asal muasal mukul gendang, memukul gendang. Mana ini, mana tahu ada orang bertanya, apa pula pakai gendang-gendang, pakai pukul-pukul? Nah, ini penjelasannya. Udah jelas, kasih tahu. Tak juga dia mau menerima, melawan, pukulkan gendang tu kepala dia. Ustaz, apa hukumnya kita ngurus beasiswa? Ada persyaratan SK, surat keterangan miskin, tapi kita mampu. Jadi banyak teman saya memalsukan SKTM. Jadi masalah miskin dan tak miskin itu standarnya apa di Republik Indonesia? Tanya dulu. Kalau kata dia yang dapat beasiswa ini, kalau pendapatan orang tuanya di bawah upah minimum regional,
di bawah UMR. Tanyalah ayah kita, gaji ayah berapa? 2,5 juta. Ini katanya di bawah 2,5 juta, layak dapat. Apa standarnya? Kalau bohong-bohong, tipu-tipu, tak usahlah. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjerumus kepada yang haram. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami minta kepada engkau salamatan fiddin, tapi ketika masalah rezeki, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya. Jangan ragu. Limadha akhsal faqra wa ana abdul ghani? Mengapa aku takut ketiadaan harta sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Apa kata Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi? Kalau orang yang punya ayah saja tak khawatir, mengapa orang yang punya Tuhan khawatir? Petantang petenteng dia. Kenapa? Ayahnya kaya, dia lebih kaya lagi. Siapa dia? Wahuwal ghaniyyul hamid. Berarti ada masalah dengan imannya. Orang yang korupsi, orang yang menyuap menyogok, dia bukan masalah akhlak, tapi masalah akidahnya rusak. Ragu dia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum mencontek dalam mengerjakan ujian? Tolong berikan pesan moral pada mahasiswa dan siswa agar memiliki karakter yang islami. Nah, kalau kau mencontek karena takut sama guru, guru akan keluar kelas. Betul? Kalau kau mencontek karena takut CCTV, CCTV akan dimakan tikus. Tapi kau takut sama dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dari sekolah aja kau sudah nyontek, nanti kalau jadi pegawai, itulah koruptor, markup, nepotisme, dan lain-lain sebagainya. Tanamkan integritas, kejujuran dalam anak-anak kita. Makanya diajarkan puasa 30 hari. Saat puasa, masuk kamar mandi, kunci tutup pintu, ada air, kau haus, menengok air di bak macam cendol cincau. Apa kata setan? Minum, 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 minum. Kau ambil seteguk, ada orang tahu? Jangankan seteguk, kau buka peci, masukkan kepala ke bak. Habis setengah bak. Pas mau keluar, keringkan bibir. Begitu mau keluar, merengkan kepala, buat lemas macam mau mati. Panas betul puasa hari ini ya. Tapi Allah bukakan aibmu. Tak lama kemudian Oleh sebab itu jangan kau curang. Nah, Ustaz Somad 4 tahun di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002, 4 tahun di Mesir tidak pernah mencontek sekalipun. Kok hebat Pak Ustaz? Bukan saya takut sama Allah, petugasnya ketat. Di Mesir kalau ketahuan mencontek, tangan ditangkap, dibawa ke petugas, dicabut paspor, deportasi, diusir selama 1 tahun, tak dapat visa. Tak percaya, tanya ke Ustaz Ihsan, abang kelas saya di Mesir dulu. Kalau sampai engkau curang, maka kami di Al-Azhar Mesir ketat luar biasa. Oleh sebab itu maka jaga kejujuran. Pulang saya jadi guru, jadi dosen, ngajar. Jangan contek. Saya pengen nyontek, enggak lulus. Apa kata mahasiswa? Sama ustaz aja yang tak boleh, yang lain boleh kok. Pusing saya, gimana caranya? Akhirnya saya dapat jurus. Saya buat soal, saya bagi. Boleh contek Pak Ustaz? Silakan. Pas tengoknya, lain soalnya. Saya buat soalnya 1, 2, 3, 4, 5, beda. 10 bangku baru sama. Mau contek silakan. Maka guru harus cerdas. HP-nya sudah cerdas. Sahkah seorang ayah menikahkan anak hasil zina? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung, masuk angin. Hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sebelum lahir dinikahkan.
itulah akad nikahnya bapaknya giginya rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan cucu. Hei, jangan datang sini lagi. Karena anak dalam keadaan hamil, baik 6 bulan maupun lebih maupun kurang, maka anak yang nikah tadi nikahnya sah. Nama bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahba Az-Zuhaidi. Nikahnya sudah sah. Itulah mengapa Pak Kua, Bapak Kementerian Agama, tidak pernah bertanya, ini berapa bulan? Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan sah. Yang jadi masalah, setelah anak lahir muncul 4 masalah. Masalah yang pertama, anak ini kalau lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah. Bin kepiting, bin Long Beach, bin batu. 2, nanti kalau si bapak mati, anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, ternyata lahir anak pertama laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan. Si bapak mati, si abang anak pertama tak bisa jadi wali karena dia saudara seibu tak bisa jadi wali. 4, lahir anak pertama perempuan cantik gadis jelita, dipinang oleh anak lajang. Ketika nikah, maka si bapak tidak bisa jadi walinya, maka walinya wali apa salah saya? Ini anak saya, rambutnya sudah tes DNA, air liur sama matanya sama, cuma tengok mirip. Itu bukan anakmu, Mas Bro. Anak saya. Bukan. Kenapa? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Hai anak-anakku yang perempuan, hai adik-adikku yang perempuan, kalau datang anak lajang menggodamu, merayumu, Adinda, mau enggak sama abang datang kau ke rumah kalau memang kau jantan? Kalau kau jantan datang ke rumah. Kalau di sini jantan ayam, datang ke rumah. Karena kalau kalian mau dipegang-pegangnya, dibawanya jalan-jalan, dibawanya naik motor, maka nanti kalau terjadi sesuatu hal yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang sakit, yang keguguran, yang nipas, yang wilada, perempuan. Maka jaga kehormatan kalian, anakku, adikku, saudaraku. Saya bukan menceramahi, saya sedang memberitahu adik saya, anak perempuan saya, keponakan saya, jaga kehormatan kalian. Kalian pun yang lajang-lajang, jangan kalian rayu-rayu perempuan, jangan kalian goda-goda. Perempuan ini adalah adik kalian, perempuan ini adalah kakak kalian. Bagaimana kalau adik perempuan kalian dikorbankan orang? Bagaimana kalau kakak perempuan kalian diperkosa orang? Bagaimana kalau saudara perempuan kalian dianiaya orang? Maka jangan lihat perempuan sebagai korban. Siap jaga perempuan. Entah, mereka sudah berjanji. Adapun yang sudah sempat pacaran, cari nomornya, cari di HP, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Apa beda dijamin masuk surga bagi sahabat Nabi dengan kita, umat ini juga nanti kan sama-sama masuk surga, Pak Ustaz? Iya. Kau tinggal di mana? Di hotel. Sama-sama di hotel. Tak saya sebutkan hotelnya, nanti jadi iklan gratis pula. Kau tinggal di hotel sana? Iya. Oh, di hotel? Iya. Aku nih Pak Ustadz di Jakarta sama Joe Biden tuh satu hotel kami. Joe Biden orang Pariaman yang jadi presiden di Amerika. Kami satu hotel. Sama-sama satu hotel, cuman bedanya dia di suite room yang di dalamnya ada kolam renang, kamar mandi, yang lampunya model begini kan hidupnya, nah hidup ya, awak dipencet 3 kali tak hidup. Begitulah agak perbandingannya. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tertinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Orang Arab menyebutnya Firdaus, orang Arab menyebutnya Al-Firdaus, orang Barat menyebutnya Paradise. Paradise itu Firdaus. Pak Ustadz, saya ingin nanya, ingin menjadi orang beriman,
Antu'mina billah, percaya sama Allah. Wa malaikatihi, percaya malaikat. Wa kutubihi, percaya pada Quran, Zabur, Injil, Taurat. Wa rusulihi, percaya kepada Rasul Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Percaya kepada hari kiamat, bahwa dunia ini akan hancur berkeping dan engkau akan mati. Yang terakhir, percaya kepada takdir. Tapi takdir ini jangan main-main dengan takdir. Ini sekarang banyak orang main-main dengan takdir. Anak mahasiswi pulang ke kampung, pacaran, hamil. Setelah hamil bapaknya marah, kenapa kau hamil? Kenapa bisa hamil? Ayah, terima aja, ini takdirnya. Pulang kampung nilai IP 2,0, kau ku kasih uang, ku belikan motor, ku belikan rumah, ku kasih duit, kenapa bisa IP mu 2,0? Ayah, ini 2,0 ini takdir ya. Menjadi orang Bengkulu, menjadi orang Jawa, menjadi orang Batak, menjadi orang Minang, itu takdir yang tidak bisa dipilih. Ada bapak memilih jadi orang Bengkulu? Tidak. Abdul Somad jadi orang Riau? Kita tidak pernah milih. Karena malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi orang apa? A, Arab, B, Batak, C, Cino. Tapi menjadi orang baik dan tak baik adalah pilihan. Siang ini, mau duduk di rumah nonton TV tidur sampai sore atau datang mendengarkan pengajian, itu kita memilih atau Allah memilih? Kita menyesuaikan pilihan dengan pilihan Allah. Kalau kita kalahkan kehendak kita, kita maunya makan enak tapi kita beli makan biasa sedekah pada anak yatim. Kita maunya beli cincin emas, kita kalahkan nafsu kita, kita belikan semen, wakafkan ke masjid. Maka pada saat itu kita namanya dapat taufik dan hidayah. Oleh sebab itu mudah-mudahan anak-anak gadis kita, anak lajang kita dapat taufik dan hidayah dari Allah. Apakah sahabat Nabi itu dengan kita, sahabat Nabi itu langsung masuk surga tak melewati neraka? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak? Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Cuman dia obok-obok dulu di neraka. Masuk dulu. Masuk dulu ke dalam neraka sampai gosong, sampai hitam. Lalu kemudian dia seperti biji tanaman yang diletakkan di tepi sungai, kena cahaya matahari, dari biji hitam itu keluarlah tunas yang hijau putih. Begitulah penghuni neraka tadi masuk ke dalam neraka hitam, lalu kemudian dikeluarkan di tepi sungai surga. Akhirnya dia masuk juga ke dalam surga, tertulis di tengkuknya, mantan penghuni neraka. Makanya nanti kalau bapak ibu masuk surga, carilah yang tengkuknya ada tulisan itu. Pas tengok tengkuk, kau yang dibilang Ustaz Samad masuk lu. Kata dia, kau lebih besar pula lagi tanda. Makanya kita berdoa 7 kali pagi, 7 kali malam. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita maunya masuk surga tak ada singgah-singgah di neraka. Caranya biar supaya tak singgah di neraka ini dua saja. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Dengan Allah taubat nasuha. Tiap malam sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat witir. Tiap malam, jangan sampai tinggal. Payah bangun Pak Ustaz, setel jam 4. Kalau payah bangun jam 2, jam 1, jam 4 bangun. Supaya jangan tidur lagi sampai subuh. Bangun jam 4, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Minta ampun pada Allah, bersih, bersih. Kepada manusia, jangan zolim. Jangan aniaya. Jangan sakiti orang. Minta maaf sama orang. Mudah.
asal selamat dua hubungan ini, selamat dari neraka. Tapi kalau udah sama Allah maksiat, sama manusia, tahankanlah. Begitulah perbedaan kita dengan sahabat Nabi itu. Lau kana ahadukum anfaqa misla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud. Ada di antara orang Pekanbaru ini sedekah emas sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. 7 km itu kira-kira dari sini ke Baterai P lah ya. Hah? Dari sini ke Baterai P emas disedekahkannya itu tak sampai setapak tangan Abu Bakar Siddiq. Setapak tangan Abu Bakar Siddiq paling sekilo, 1 miliar. Emas 7 kilo. Kenapa beda? Karena kalian kata Nabi bersedekah pada saat aman, damai. Abu Bakar bersedekah pada saat genting, susah, nyawa taruhan. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita walaupun tak sebanyak amal Abu Bakar Siddiq, berjumpalah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di surga. Kenapa Ustaz tak minta jumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau jumpa dengan Abu Bakar, tentu Abu Bakar ngomong sama Nabi. Ya Rasulullah, ada orang Pekanbaru nih. Bawa masuk ke tempat ini. Ustaz, sehat dan panjang umur. Amin. Saya mau nanya, apa hukumnya kalau suami tidak sholat dan puasa sementara istrinya rajin ibadah? Ibu punya 6 orang wali. Berapa wali ibu? 6. Tapi katanya 9 Pak Ustaz. Itu wali songo. Wali yang 6 itu pertama ayah, habis ayah atuk, habis atuk abang, habis abang adik, habis adik abang ayah, habis abang ayah adik ayah. Keenam wali ini kalau ada semuanya atau salah satunya memanggil suami, hei suami hantu, dia tak sembahyang, tak puasa. Sini, dulu kami terima pinangan engkau karena waktu kau datang meminang anak gadis kami, kau pakai peci, pakai sarung, rupanya kau pencitraan. Sekarang baru kami tahu bahwa kau tak sembahyang. Maka bapak mertua tadi, wali-wali, gimana Datuk? Betul tak nih cakap saya ini Datuk? Betul. Apa kata Datuk? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun saya tak mau aja nyanyi ini, kalau mau udah 5 album keluar. Tak ada gunanya. Jadi ibu kalau ada penderitaan jangan tahan sendiri. Tahan sendiri, pegang sendiri, tahan sendiri. Akhirnya menggumpal, jadi jantung koroner. Mati, dia kawin lagi. Ibu punya wali. Saya tidak mau orang lain tahu masalah rumah tangga saya, Pak Ustaz. Ini orang gak belajar agama Islam. Adikku, anakku, kalau suamimu macam-macam, kau lapor ke wali. Wali menasehati dia. Ini sekarang banyak istri yang tak mau lapor, dia menasehati. Bang, abang sembahyang ya bang. Apa kau suruh-suruh aku? Terserah akulah, uang belanja punya aku. Mau sembahyang aku, mau neraka aku, kau mau tak sudah, pergi sana. Enak aja. Ini laki Fir'aun. Istri saya punya utang lumayan banyak sebelum nikah. Sampai sekarang belum diangsurnya. Apakah saya sebagai suami wajib membayar utang bini saya ini? Kebetulan saya semalam melihat pesan Presiden B.J. Habibie ketika dia mau nikah dengan Ainun. Apa kata dia? Ainun, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Nanti kalau kebetulan kalian nikah, bini kalian berutang, apakailah ucapan B.J. Habibie tadi? Wang, sengaja ku diamkan, kalau ku ceritakan takut aku kau tak mau kawin sama aku. Apa Adinda, utangku banyak? Adinda, kata B.J. Habibie, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Maksud abang, kau bayarlah utang kau tuh. Ini banyak orang ini salah paham. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Laki-laki salah paham, perempuan salah paham. Panggilnya bini, istriku sini kau. Sejak akad tadi,
maka surat nikahmu, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rukumu, semua punya aku, karena akulah surga dan nerakamu. Tidak begitu, guys. Hah? Kalau kalian anak muda nikah dengan perempuan, maka si perempuan itu tetap punya hartanya. Ini ruko punya bapak dia, ini mobil hadiah dapat bonus dia dari kerja, ini gaji dia, itu punya dia. Tak bisa kau ambil, tak bisa kau gugat. Kau pula kerja selama ini sebelum nikah, punya tanah, ini juga punya engkau, ini milik istrimu. Lalu apa bedanya? Di dalam harta milikmu ada punya istrimu. Di dalam harta punyamu ada hak istrimu. Tapi dalam harta istrimu tak ada hakmu. Ibu-ibu setuju? Di dalam hartamu, di dalam slip gajimu, di dalam rumah kos-kosanmu ada hak mereka. Apa itu? Nafkah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Di antara yang lima ini cuma empat yang tak ada duit. Makan, pakai duit apa tidak? Pakai sambal lah, belum pakai duit. Pakaian, pakai duit. Tempat tinggal, pakai duit. Pendidikan, pakai duit. Yang tidak pakai duit itu perhatian. Cuma kau tengok aja deh. Tapi lama-lama kau tengok kan kau bawa juga dia ke mall kan? Pakai duit juga. Kesimpulannya lima-lima ini pakai duit. Jadi laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Nah, masalah dia punya utang tadi, wajib tak kau membayarkannya? Maka perempuan punya harta, punya tanggung jawab, tidak wajib. Tapi kalau kau cinta, jangankan utangnya, nyawamu pun kan kau berikan. Betul kan? Ini mesti dipahami orang dengan baik. Kalau tidak, dia tak paham mana aturan. Main bola aja kita mesti tahu aturan. Mana kiper, mana back, mana striker, mana hand, mana outside. Mesti tahu itu. Kalau tidak, nanti si laki-laki menipu perempuan, si perempuan menipu laki-laki. Laki-laki yang cerdas tapi jahat ditipunya perempuan. Kau jadi istriku, maka surat mobilmu, surat tanahmu serahkan sama aku, karena surgamu di bawah tapak kaki. Iya, kasih bini bodoh tadi. Si perempuan yang pintar tapi jahat, gitu juga ke laki-laki. Karena kau sudah suamiku, maka kau wajib menanggung nafkahku. Ini surat-surat utangku semuanya. Laki-laki harus paham. Kalian harus ngaji. Bongak-bongak sedikit tak apa-apa. Tapi jangan bodoh kali. Apa beda aswaja dengan syiah? Ahlussunnah wal jamaah berpegang kepada Quran dan Sunnah. Sedangkan Syiah, kata Syekh Ali Jum'ah, beda kita pada lima titik. Titik yang pertama, kita mengatakan rukun iman itu enam. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak wajib beriman kepada Imam 12. Ali, meninggal Ali, Hasan. Meninggal Hasan, Husain. Meninggal Husain, Zainal Abidin. Meninggal Zainal Abidin, Imam Ja'far Sadiq. Meninggal Ja'far Sadiq, Imam Batir. Sampai ke bawah. Siapa yang tak percaya kepada Imam yang 12, kafir, halal darahnya. Situ letak persimpangan kita. Di mana letak simpangnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini? Pada rukun iman. Dua, masalah Quran. Kita mengatakan Quran itu asli. Dia mengatakan Quran itu sudah diobok-obok, diotak-atik oleh Abu Bakar dan Umar. Banyak nama-nama Ali yang dibuang dari situ, kata dia. Dalam kitabnya Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini, dikatakan bahwa Quran kami itu 3 kali lipat. Sekarang sedang dipegang oleh Imam Al-Qa'im. Dia nanti turun. Tapi sementara Imam itu bawa Quran yang asli, pakai aja yang palsu ini dulu. Tiga, dia memaki-maki sahabat Nabi. Kita mengatakan Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Dia menyebut Abu Bakar Siddiq lahnatullah alaih.
Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, aku tak bisa duduk sama mereka. Kenapa? Aku mengatakan Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dia duduk di sebelah Abu Bakar laknatullah alaih. Umar laknatullah alaih. Mana bisa kita duduk sama dia? Kalau ada orang Ahlus Sunnah bisa duduk sama Syiah, dua kemungkinan. Pertama jahil, kedua pokak. Empat, mereka menjadikan nikah kontrak sebagai akidah, mut'ah. Al-mut'atu dini wa dinu abai. Nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama bapak moyangku. Siapa yang tak meyakini nikah kontrak, maka dia bukan bagian dari kami, kata dia. Nikah kontrak ini bahaya. Itu sama dengan legalisasi prostitusi, penyebaran virus HIV/AIDS. Berapa banyak perempuan-perempuan yang disangka solehah, jilbab panjang, tapi kena penyakit kelamin karena gonta-ganti flash disk. Lima, apa dia? Mereka memakai taqiyah. Taqiyah itu adalah, kalau kebetulan di sini banyak orang NU, kamu apa? Saya NU. Banyak Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kamu Sunni ya? Ya saya Sunni. Lama-lama saya Susi. Sunni Syi'i. Gabungan antara dua. Nah ini letak persimpangan kita. Ingat yang lima. Jadi kalau ada yang nanya, di mana letak persimpangan kita dengan Syiah? Ada lima, kata Ustaz kemarin. Apa dia? Itulah, tak perlu aku ingat tahap. Ustaz, apa yang kita lakukan saat kita banyak dilanda musibah? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pertama, serahkan pada Allah. Yang kedua, wasta'inu bisabri, banyak-banyak sabar. Yang ketiga, wassalah, banyak-banyak solat sunat hajat, usoli sunat al hajat, tolong kami sabar. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mong, la ta'murun nabil ma'ruf, ajak mereka solat, ajak mereka tabligh akbar, ajak mereka pengajian. Wala tanahunna 'anil munkar, jangan berzina, jangan riba, jangan makan haram, jangan berjudi, jangan main gaple, jangan main ini, mangan main itu, jangan lupakan masjid, jangan tinggalkan musala, jangan tinggalkan surau. Kalau tidak kamu lakukan amar ma'ruf nahi munkar, dikhawatirkan azab akan turun. Fala yustajabu lakum, kalian berdoa pagi, petang, siang, malam, tapi doa tak dikabulkan karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana solusi supaya lepas dari riba? Jangan minjam. Allah, Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tu. Ustaz selama pulang dari pekan, dari Mesir, dari Kairo, dari Maroko, pulang ke Pekanbaru Ramadan 2008. Sampai sekarang pernah tak minjam duit riba? Tak pernah. Jadi Ustaz beli mobil duit dari mana? Saya pinjaman tanpa bunga. Di mana? Amak bank. Amak ambo. Mak, aku mau beli mobil nih. Jual gelang mak nih. Iyalah. Nanti ada aku bayar. Iyalah. Pinjaman lunak tanpa bunga. Cuman kadang-kadang lebih besar pula bunga dia daripada. Tapi tak riba. Jangan bangga kaya tapi sebenarnya terjerat riba. Kalau sudah sempat Pak Ustaz bagaimana? Inilah nangkene rosae. Banyak orang bertanya ini sesudah terjadi. Jadi Ustaz itu diposisikannya dalam posisi yang serba salah. Kalau ada duit menebus, tebuslah. Kalau tak ada menebus, mau pinjam pun tak ada orang masih pinjam, apa boleh buat. Tapi sesudah itu jangan pinjam lagi. Cuman kadang kita ini kan hilang kesadaran. Begitu sudah tertutup nanti, pinjam lagi. Kata Ustaz kemarin tak boleh, mandi tobat kan selesai. Pandai pula dia mencari dalilnya. Umur saya 25 tahun, masih lajang. Kenapa setiap hubungan saya selalu putus? Setiap ada niat mau nikah selalu putus.
tahun. Padahal niat saya baik supaya tak terjadi dosa. Innar rizqa la yatlubal mu'min kama yatlubuhul maut. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Lontong sayur saya pagi ini mengejar saya sebagaimana kematian mengejar saya. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Maka calon istrimu itu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan setelah ini anak-anak muda ini dia banyak. Kok kenapa tak cari bini? Rezeki mengejar seperti kematian. Ada dulu kawan saya, umurnya waktu itu 42 tahun, masih lajang. Asal kumpul-kumpul pasti ditanya orang, kenapa tak kau kumpul bini? Kapan kau nikah? Tapi saya tak pernah bertanya sekalipun. Saya diam aja. Saya tak mau mempermalukan dia depan orang banyak. Sampai akhirnya pas kami berdua tak ada orang lain, kutanya dia. Saya manggil abang, karena kakak kelas saya. Ada tak perempuan yang cantik nampak abang? Itu perlu ditanya dulu. Mana tahu jawaban dia, laki-laki yang nampak aku cantik ya, mbak, ya kan? Jadi saya tanya. Pas tak ada orang saya tanya, ada tak orang di Pekanbaru ini yang abang nampak cantik? Ada, kata dia. Mana orangnya? Coba tengok fotonya. Saya tengok. Cantik memang. Di mana rumahnya? Rumah dia di sini, daerah sekitar sini juga. Besok pagi jam 10 kita berdua datang ke rumah itu. Saya tak mau mengejek-ngejek. Nah, besok pagi jam 10 kita datang ke situ. Datanglah kami berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini saya Abdul Somad. Waktu itu saya belum viral lagi. Ini saya Abdul Somad. Sekitar 5 atau berapa tahun yang lalu. Ini saya Abdul Somad. Ini abang saya. Kami sama-sama dulu. Lama. Dia ini orang baik Bu. Anak Ibu ada hubungan tak sama laki-laki lain? Tak ada. Niat kami ini baik. Kalau memang cocok kami mau minang anak ibu. Tapi sesuai dengan adat istiadat kita di bumi Lancang Kuning, kami tanya dulu. Kalau memang cocok nanti keluarga kami akan datang. Ayolah kami musyawarah dulu. Jadi. Nah, jadi antum, ada tak perempuan cantik nampak antum? Cuman jangan antum bawa saya. Kalau saya antum bawa nanti saya diterimanya. Antum bawa Ustaz Al-Nob, Ustaz Fajri Ansah, Haji Endar, Pak. Haji Endar ini pun bahaya juga nih. yang kira-kira tidak terlalu membahayakan lah. Nah. Jadi tak usah terlalu banyak teori. Nikah ini tak usah terlalu banyak teori begitu gini nah. Langsung to the point. Si Pak Gul, tak gul cari gawang lain. Ini banyak orang sekarang berteori-teori. Nah, itu tadi yang saya ceritakan itu true story, kisah nyata. Gitu juga kalau nampak saya ada jamaah begini begono, begini begono, begini begono, saya tanya, mana? Kita datang. Mengenai sholat tarawih 4 rakaat satu salam. 2 bulan lagi Ramadan nih. Sedangkan sholat tarawih itu sholat sunat. Apakah Rasulullah pernah mengerjakan 4 rakaat satu salam? Kalau pernah, mazhab Imam Maliki mengatakan makruh karena tak sesuai. Tolong Pak Ustaz jelaskan dulu. Cari di YouTube Somad Tarawih, dapat nanti videonya. Tulis di YouTube Somad spasi Tarawih, share, bagi ke kawan-kawan. Ini siaran ulangannya nih. Menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat satu salam batal. Nama kitabnya Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, Abdurrahman Al-Jazairi. Menurut Hanafi sama Hambali,
makruh karena lebih tapi tetap sah. Oleh sebab itu, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, mufti Saudi Arabia, kata mereka ini berdua, salatul laili matna matna, salat malam dua dua. Tapi dalam hadis riwayat Aisyah itu empat rakaat, empat rakaat. Maksudnya tetap dua rakaat satu salam, tapi setelah empat rakaat Nabi duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarawih. Maka disebut solat itu solat tarawih. Tapi sebetulnya solatul laili makna makna. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin dan Abdul Aziz Ibnu Baz. Tapi kalau ada yang membuat empat pun, hanya mazhab Syafi'i saja mengatakan batal. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan tetap sah. Hanya saja makruh karena terlalu lama, tegak dan panjang. Itu saja. Saya tak pernah mempermasalahkan itu selama tak keluar dari mazhab yang empat. Suatu hari saya masbuk solat asar, ketinggalan satu rakaat. Saya masuk rakaat dua. Setelah itu imam salam, saya pun ikut salam. Nah, inilah tak sadar tadi. Salam imam itu salam dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Tambah satu rakaat lagi. Pernah Nabi melakukan? Ya, Nabi sholat zuhur dua rakaat. Salam. Yang membuat Nabi lupa itu siapa? Allah. Kenapa dibuatnya Nabi Muhammad lupa? Supaya kita tahu caranya kalau lupa sujud sahwi. Nabi tak mungkin lupa. Kalau dia lupa, itu karena untuk mengajarkan syariat sujud sahwi. Jadi jangan katakan Nabi lupa. Nanti kalau katakan Nabi lupa banyak, berarti wahyu yang hilang. Wahyu itu banyak yang hilang ternyata. Betul Syiah itu. Nah, Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Selesai sholat dua rakaat, sahabat bertanya. Tapi sahabat itu tidak kasar. Sahabat tak mengatakan, ya Rasulullah, engkau tertidur tadi ya? Ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Kenapa? Kenapa zuhur dua rakaat? Dua tadi ya? Iya. Nabi tegak lagi, tambah dua rakaat lagi. Selesai itu, sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam kitab mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasku. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi karena lupa. Bagaimana cara kita tetap istiqomah menjaga hati agar tetap dalam ketaatan dan ingat senantiasa terjaga? Tadi kan sudah kita kaji. Yang membuat orang terjaga itu siapa? Ada kawan yang menjaga. Yang membuat terjaga siapa? Pasang telinga. Yang membuat kita jaga sadar, pasang mata. Habis itu sholat, zakat, puasa, umrah, ibadah-ibadah buat kita jaga. Maka berkawanlah sama orang yang menjagakan kita. Jamaah ini menjagakan ustaz, ustaz menjaga jamaah. Ustaz Somad, kapan kita pengajian di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Dia sedang mengingatkan kita. Siapa? Jamaah. Saling ingat mengingatkan. Maka berkawanlah dengan orang yang mengingatkan kita. Sekarang kawan ini terbagi dua. Pertama mengingatkan pengajian, yang kedua mengingatkan kapan kita main gaple lagi. Datang SMS ke anak muda, malam ini ayo kita karaoke yuk. Tidak, saya mau pengajian ke Masjid Gunung Merah. Alhamdulillah selamat dia. Jadi kau tak ikut dengan kami, nanti pulang dari masjid kita. Itu belum lagi. Maka berkawanlah dengan orang yang memperhatikan jilbab kita. Kok kenapa jilbabnya pendek? Berkawanlah dengan orang yang memperhatikan sedekah kita. Nanti sudah sedekah atau belum?
tapi sesama laki-laki, sesama perempuan. Ustaz Somad, boleh enggak kalau saya SMS teman saya bangunkan tahajud malam? Jangan. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan mengajak berawal dari langkah step by step. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Apalah salahnya Ustaz? Kan cuma bangunkan dia, miskol aja kok. La talbisul haqqa bil batil. Kalau mau, suruh dia beli jam. Banyak jam waker bisa dibeli. Apa boleh bertasbih, berzikir, beristighfar saat khotib Jumat berkhutbah? Macam tak ada waktu lain. Idza quri'al Qur'an, kalau kau dengar baca Qur'an, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, na'allakum turhamun. Mudah-mudahan kau dapat rahmat. Saya sedang ceramah. Pas saya sedang ceramah, adalah orang tepat di depan saya tu baca Qur'an. Pas di muka saya, dia baca Qur'an. Saya bilang, kau kalau mau baca Qur'an, pergi kau ke sana. Yang di muka aku nih kau baca Quran. Macam menantang betul dia. Kita ini bukan laptop core to duo yang bisa dua-dua sekali kerja. Kita ini perlu fokus dengarkan khutbah itu baik-baik. Tapi kalau ada orang mendengar khutbah tasbihnya sambil berjalan, itu sesungguhnya dia sedang zikir sir. Zikir itu ada zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namanya zikir jahar. Ada namanya zikir sir. Zikir sir itu tak berbunyi. Letaknya di mana? Dalam ismul mufrad. Allah, 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 Allah. Itu makanya kadang ada orang duduk tasbihnya. Mulutnya tak ada bergerak. Itu namanya dia sedang zikir sir. Zikir khafi. Di dalam, tak putus. Dalilnya apa? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu berbaring. Allah, 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 Allah. La, hadisnya mana? La taqumus sa'ah. Tak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan jadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada orang menyebut Allah, 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 Allah. Tapi lidah tak bergerak di dalam. Jadi kalau saya khutbah, ada orang di depan metik tasbih, saya tak marah, dia sedang zikir khafi. Tapi kalau saya sedang khutbah, istighfarlah dia. Allah, Allah, Allah. Nah, ini tungkat. Macam tak ada tempat lain yang zikir. Idza qulta li sahibika ansit, kau katakan ke teman sebelahnya, diam. Faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan laghah. Waman lagha fala jum'atalah. Siapa yang melakukan perbuatan lagha fala jum'atalah. Ada tempatnya udah masing-masing. Mendengarkan khutbah itu pun zikir. Mendengarkan khutbah itu zikir. Kenapa kau katakan dengar khutbah ini tak zikir sehingga kau perlu berzikir lagi? Zikir jahat. Kalau zikir sir memanglah terus. Ada orang yang pakai zikir terus dipijit sambil dengar khutbah. Dia sedang zikir sir. Allah. Saya sudah lama bekerja, tapi pimpinan yang baru ini mencari kesalahan saya untuk mengeluarkan saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh melawan atau membiarkan dia? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Pak, boleh saya bicara empat mata sama Bapak? Ya, ada apa? Setelah saya perhatikan Pak, selama sebulan ini Bapak mencari kesalahan saya aja. Apa maksud Bapak ini sebenarnya? Insya Allah kalau tegap badan kita pucat deh. Tapi kalau kering macam Ustaz Somad, sebenarnya saya bukan cari kesalahan kamu, saya hanya menguji kamu saja. Oh begitu. Jadi jangan melawan isu membicarakan ke orang lain. Tanya dia baik-baik. Apa maksud Bapak?
Ustaz begitu ya? Di kampus kah? Di jamaah kah? Saya tanya. SMS macam-macam, saya tanya. Nama saya Abdul Somad. Saya sehari-hari di UIN, subuh Sabtu di An-Nur. Saya datang ke kamu atau kamu datang ke saya? Kalau saya datang ke kamu, sebutkan alamatnya biar saya datang. Kalau yang cari gara-gara itu laki-laki, kalau perempuan tak. Bahaya itu kalau perempuan itu. Saya tak pernah bertanya masalah bunga menabung di bank konvensional. Tak dikasih bunga pun tak apa-apa. Tapi pihak bank tetap ngasih bunga. Kau menabung dikasihnya lah bunga. Di Pekanbaru tak ada alasan untuk tidak menabung di bank syariah. Bank Riau Kepri syariah, Bank Mandiri syariah, BRI syariah, BNI syariah. Kecuali kau tinggal entah di mana, di Australia atau entah di mana. Di Australia pun ada bank syariah. Kau tinggal entah di mana, entah di kutub utara, entah kutub selatan, tak ada di situ bank syariah. Hanya ada bank konvensional. Tak boleh menyimpan duit di rumah, takut dikhawatirkan datang perampok mudharat. Kau di mana nyimpan duit? Di bank syariah Pak Ustaz, di bank konvensional Pak Ustaz. Kenapa tak di bank syariah? Tak ada di kampung kami bank syariah, yang ada bank konvensional. Kenapa tak kau simpan di rumah? Takut pencuri. Pencuri tak ada Pak Ustaz. Terus biniku Pak Ustaz. Maka kalau tidak ada lagi bank syariah, hanya bank konvensional, menjauhkan diri dari mudarat, daripada dibunuh orang, dirampok orang, digarong orang, dibuka orang rumah, diletakkan duit di bank konvensional. Bunganya di mana diletakkan? Bunganya tak boleh dibuang ke laut, bunganya tak boleh dibakar, bunganya diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum. Begitu dalam kitab Fatwa Mu'asirah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta GIP, ditulis Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Fatwa-fatwa kontemporer 3 jilid Syekh Yusuf Qaradawi, diantaranya fatwa tentang bunga bank diserahkan ke lembaga yang dinikmati masalih ammah, masyarakat umum, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Bingung kami gimana Pak Ustaz? Serahkan ke Ustaz Al-Nok, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini dipakai untuk kepentingan umum. Tak ada pribadi kami, tak ada. Kami tak ada kepentingan. Tidak kepentingan pribadi, tidak sosial, tidak politik, tidak ekonomi. Murni untuk umat. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya. Tak bisa tegak sholat, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa berbaring, telentang pakai isyarat mata. Tak bisa telentang, hati saja pengingat. Tak juga bisa kita sembayangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa mandi, tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Bawakan tanah. Mak, kutayamumkan mak ya. Iya, tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat inilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang. Bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU. Di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat, pakai celana jin. Saya nengoknya udah suuzon. Ini orang tak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam. Dia keluarkan HP-nya. Keluarkan HP pula. Yasin, astagfirullah. Ternyata casingnya metal. Signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir, mukaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin, pada orang yang dalam kesulitan Allah memudahkan dia. Bapak itu membacakan di ruang ICU. Tenang. Ustaz, doakan nih keluarga kami ya.
Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Sifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan susah, tak akan kumat untuk selamat. Islam fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ente tak solat, pejam mata aja Pak Ustaz. Eling, oh tak bisa. Maka belajar fikih. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Ustaz Doni, fikih. Ustaz Masri Hadi Hasan, fikih. Ustaz Samsudin Muir, fikih. Tak paham belajar kitab fikih bahasa Arab semua. Datang belajar bahasa Arab sama Ustaz Sutrisno Badrun. 1, 2, 3 bahasa Arab. Kuliah di Al-Azhar yang paling susah adalah jurusan bahasa Arab. Nah, beliau selesai di Gontor 7 tahun bahasa Arab, di Al-Azhar 4 tahun bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Buka kursus-kursus. Bagaimana menurut Ustaz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal, orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, ya tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam. Memang hitam. Ustaz kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitam kan ya. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, dia tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang keningnya hitam, riak. Asik membeli Nivea, memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu. Anjing menggonggong, kapilah berlalu.